Oke, berarti ada satu goals yang memang mau dicapai oleh Nasdem. Salah satunya tadi adalah menunjukkan bagaimana hubungan politik yang bergembira ya Bang ya, dan tidak adem gitu ya Bang ya. Seperti apa yang terjadi tadi di pertemuan dan apa yang tadi dibicarakan, artinya kapan kita harus bersanding dan kapan kita harus bertanding itu harus tahu momennya. Itu yang menjadi pembicaraan mungkin salah satu yang penting dari pertemuan tadi. Kemudian untuk koalisi, ini kan menjadi pertanyaan publik, Bang. Pertanyaan publik maupun mungkin elit politik lainnya juga, Bang. Karena Nasdem ini menjadi satu-satunya juga partai yang berani waktu itu menyebutkan siapa calon presidennya. Salah satunya ada Mas Ganjar. Apakah ini membuka peluang itu atau bagaimana, Bang Willy, setelah Ya, pertemuan hari ini? ini kan baru pertemuan pertama ya. Tadi Mbak Puan juga menyampaikan ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Habis ini akan ada step-step berikutnya untuk saling silaturahim, untuk saling mencairkan komunikasi-komunikasi. Komitmennya adalah tadi yang paling apa ya? Kolektif komitmen ya, komitmen bersama, common komitmen dari kedua belah partai adalah bagaimana memajukan Indonesia dalam kancah kompetisi global ya. Kita harus, musuh kita itu bukan di dalam, tapi musuh kita, bukan musuh ya. Lawan tanding kita tuh di luar. Nah, bagaimana kita bersama-sama meningkatkan sumber daya manusia kita, meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan apa ya kekuatan-kekuatan internal kita. Disinilah kemudian ketika kita memiliki standar yang bisa kita majukan ke level yang jauh lebih konkret berikutnya. Jadi masih Bang Willy, kami tidak bisa halo? mendengar suara Bang Willy. Iya, Bang Willy mungkin bisa di Sudah sedikit bisa dengar diulang, lagi? Bang Willy. Oke, iya. Ya, standing point-nya adalah bagaimana common commitment untuk memajukan Indonesia Raya dalam politik kebangsaan yang sama, dalam cita-cita Soekarnoisme yang sama. Itu secara terang benderang tadi.